Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan Karta Video. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah lampu LED yang 3 watt. Ini lampu LED yang 3 watt akan kita rubah nanti menjadi yang 8 watt. Karena kebetulan saudara, lampu LED 3 watt kita masih bekerja, sementara yang 8 watt sudah tidak hidup. Jadi daripada ini dibuang, kita buat saja yang 3 watt ini menjadi 8 watt. Oke, mari kita mulai. Saudara, perbedaan antara yang 3 watt dengan 8 watt hanya berada pada jumlah LED-nya. Jadi kerja kita sebenarnya mudah saja, tukarkan saja ini ya, lampunya, LED-nya ke yang 3 watt, maka dia akan menjadi yang 8 watt. Nah, kita lihat dulu. Seperti inilah lampu yang 3 watt kalau kita hidupkan dalam keadaan tidak ditutup. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan tukarkan. Ini akan kita pindah kemari. Oke, kita buka dulu. Yang satu, kita buka. Kita lepas saudaranya. Kemudian atas saudaranya. Sekarang kita pindah kemari. Cuman satu persyaratan yang tidak boleh dilupakan, yaitu kutub positif harus dilihat dengan positif, negatif harus ke negatif. Kebetulan ini positifnya adalah yang ini. Ini kita solder balik. Satu lagi. Ya, saudara, kita masukkan. Oh iya, ini karena dia longgar, kita bisa gunakan sesuatu untuk mengganjalnya. Anda boleh ganjal pakai kertas atau Anda boleh lem, terserah. Tapi yang pasti kita mau coba dulu, kita hidupkan dengan yang 8 watt. Ya, ini dia saudara. Kita akan tunjukkan ke depan Anda. Wow, jadi ke sekian banyak lampunya sudah menyala. Oke saudara, sekarang kita coba kita tutup. Tutup. Dan kita coba. Wow,
nyalanya sudah setara dengan yang 8 watt. Oke, saudara, selesai sudah. Lampu yang 3 watt telah kita rubah terangnya sama dengan 8 watt. Demikian saudara tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.